Ketemu dengan saya, Guru Gokil. Kali ini kita akan mencoba memeriksa atau mengecek posisi sensor EV pada mobil Xenia. Yuk, kita mulai. Berikut ini adalah sensor dan aktuator pada engine EV. Ini adalah IAT sensor, intake air temperatur sensor, kemudian OCV, aktuator, oil control valve. Berikutnya adalah PSV, vacuum sweep valve, kemudian ESC, aktuator, MAP atau manifold absolute pressure sensor. Di bawahnya terdapat throttle position sensor atau TPS. Nah, ini adalah oksigen sensor terletak pada exhaust manifold. Kemudian ini adalah knock sensor pada samping blok engine. Ini adalah CKP atau crankshaft position sensor, camshaft position sensor. Ini adalah water temperature sensor atau disingkat dengan WTS biasanya. Dan itu adalah injektor pada sebelah kanan engine ya, di bawah saringan. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're